Mari kita pahami bahwa negara ini terlalu besar, terlalu kaya untuk kualitas manusia yang dahulunya baik, dan kita menjadi primadona di dunia ini. Dan untuk menguasai sebuah primadona yang bernama Indonesia, maka kita harus dibodohkan agar kita bisa dikuasai. Terlalu banyak strategi konspirasi yang tersistem dengan baik untuk menghancurkan negara ini. Salah satunya adalah memberi label bahwa kekayaan, kebudayaan kita adalah turunan atau pemberian dari negara lain. Mereka bekerja secara terorganisir dan dengan sabar menghancurkan kita. Dan setelah kita hancur, mereka akan menggerogoti kita. Ayo dong, mari berdamai, mari lestarikan kekayaan negeri ini, dan wariskan ke anak cucu kita. Yang paling menarik adalah ketika kita berbicara mengenai India, atau dahulu disebut dengan Barat. Entah kenapa, dan entah bagaimana ceritanya, semua kebudayaan kita rata-rata selalu dikaitkan, dipengaruhi oleh tanah India. Salah satu contoh kasusnya adalah wayang. Wayang bukanlah dan tidak berasal dari India. Ini asli karya leluhur Nusantara Indonesia yang merekam sejarahnya sendiri, lalu disampaikan melalui pertunjukan wayang yang diwariskan secara turun-temurun. Entah bagaimana ceritanya, banyak di antara kita, bahkan saya sendiri, pada awalnya berpikir bahwa kisah-kisah wayang berasal dari India. Yang kita lupa bahwa yang menyebut kisah wayang berasal dari India adalah Belanda pada pertama kalinya. Landasan pemikiran mereka adalah karena kisah ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, yang mereka percaya bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa yang berasal dari India. Hipotesa ini dilahirkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Sanskerta hingga kini masih digunakan di tanah India. Tetapi mereka tidak pernah tahu dan menjelaskan bagaimana bahasa ini bisa masuk ke Nusantara atau Indonesia. Apakah melalui hubungan dagang, apakah hubungan ekonomi, perkawinan, bahkan cerita keakraban kita dengan tanah India pun tidak terlalu banyak. Asal-usul Sanskerta sendiri hingga kini masih menjadi sebuah perdebatan. Tetapi kemungkinan bahwa bahasa ini adalah sebuah bahasa yang hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan atas atau kalangan tinggi. Artinya tidak dikuasai oleh semua orang. Masyarakat biasa akan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Yang menjadi menarik adalah pada tanggal 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai di dalam seni bertutur. Jika benar cerita wayang dari India, adakah nama-nama di sana yang minimal mirip dengan Gatot Kaca, Bima, Yudhistira, Sengkuni? Mungkin hanya Hanoman nama yang mirip. Kita suka lupa dengan fakta bahwa sejarah kita mungkin saja mewarnai peradaban India. Pada tahun 700 atau 620 sebelum Masehi, Dharmasada, lalu Sanjaya, Sariputra, Dharmapala, Swarnakesha, Swarnadwipi, Dharmakirti adalah tokoh putra Nusantara Indonesia terdahulu yang membawa falsafah Dharma atau Dhamma ke 3/4 permukaan bumi. Hal ini tidak pernah dipublikasikan. Bahkan Universitas Nalanda di Bihar, India, yang didirikan pada 27 Masehi, yang dibangun oleh Raja Pala dari dinasti Sailendra, juga berasal dari Swarnadwipa Indonesia. Ini adalah cabang dari Universitas di Swarnadwipa yang bernama Dharmapala. Hingga akhirnya, Dharma atau Dhamma tumbuh di India dan menjadi sebuah kepercayaan karena pengaruh para pendahulu kita. Jadi berhentilah mengagungkan negeri orang lain. Pelajari pengetahuan negerimu, gali lebih dalam, dan wariskan kepada generasi mendatang. Sejarah dan kebudayaan bukan hanya untuk sebuah euforia semata, tapi bisa dijadikan sebagai sebuah landas pijak untuk sebuah pencapaian peradaban yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, di abad ini dan di masa ini. Bukan berarti kamu harus menjadi kampungan dan kehilangan esensi dari sebuah kebudayaan dan hanya berfokus pada packaging sebuah kebudayaan. Paham? Benar atau salah, silahkan kalian kaji. Saya mungkin salah dan Anda belum tentu benar. Mari kerucutkan pada sebuah hipotesa yang siap untuk kita bahas lebih dalam.
Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.